Cerdas kata Nabi Ibrahim. Tapi walaupun Nabi Ibrahim benar dan cerdas, beliau disiksa sama Namrud. Disiksa. Dan beliau selamat itu berkat baca apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu kan ada Nur Muhammad dalam diri. Jibril datang. Apa kata Jibril? Hei Ibrahim, mau aku bantu? Ada yang begini ya, antum nih lagi diganggu oleh orang, ada orang ganggu kita nih. Terus tiba-tiba Jibril datang. Bro, ente diganggu siapa? Singa nih beresin, kata Jibril, pasti mau. Benar nggak? Benar ya? Nggak lolos. Nabi Ibrahim ditanya oleh Jibril, hei Ibrahim, engkau dibakar, mau nggak aku bantu? Kata Nabi Ibrahim, enggak. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang urus, kamu tugasmu aja. Karena urusan nabi bukan urusan malaikat Jibril. Jadi hamba-hamba Allah itu ada tugas-tugasnya. Dia nggak boleh berbuat sesuatu di luar tugasnya. Jadi malaikat itu ada tugasnya, ada daerahnya, ada wilayahnya. Wali-wali ada wilayahnya, nabi-nabi ada wilayahnya. Tugas Jibril nganterin wahyu, bukan ngadepin api kebakaran. Ya, nanti ngambilin tugas damkar nanti. Ketika Nabi Ibrahim ngomong begitu, karena ada Nur Muhammad dalam dirinya, dia tahu ini urusan Allah. Allah bisa berkalam kepada api. Kalau Jibril ngomong ke api nggak boleh, masih izin dulu sama Allah. Saya mau tanya, ketika seseorang, ada yang pernah kebakar api ya? Ada yang pernah kebakar api? Kena api? Ini nggak kebakar sama api? Nggak kebakar sama api? Debus nih ya? Kalau kita kena api panas, saya mau tanya pertanyaan akidah Ahlussunnah. Ini Ahlussunnah nggak? Benar? Ahlussunnah perlu beda. Kalau kita kebakar api atau gosong kena api, itu yang buat gosong, yang bikin panas api itu atau gimana? Ya, api ya? Bingung kan? Makanya orang yang selama ini meyakini api yang membakar, itu akidahnya kurang tepat. Orang yang meyakini api yang bikin gosong, akidahnya nggak benar. Walaupun zahirnya api ini kelihatannya. Buktinya apa? Inilah kisah Allah. Kenapa Allah tunjukkan kisah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak dibakar api, malah kedinginan. Kedinginan, Pak. Ada yang kedinginan berkena api. Jangan-jangan dia pewaris Nabi Ibrahim. Allah berkalam ke api, hai api kuni bardan wasalama. Hei api, jadilah kau dingin. Berarti api itu panas dan dinginnya tergantung perintah Allah. Kalau Allah nggak perintah, panasnya nggak panas. Ini ujian tauhid Nabi Ibrahim. Ini ujian tauhid Nabi Ibrahim. Yang bakar dia siapa? Raja Namrud. Itu raja pinter sihir. Kampung Nabi Ibrahim gimana? Anda tahu? Babylonia itu disebut negeri legenda yang ahli sihir di alam semesta. Itu Nabi siapa? Ibrahim. Nama pimpinan penyihirnya siapa? Satu Namrud. Ini Namrud itu tidak hanya raja, di bawah dia ada penyihir banyak. Pakai api membunuh Nabi. Pengetahuan Nabi Ibrahim bahwa Allah dapat berkalam kepada api, itu pengetahuan berkat Nur Muhammad shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuma yang mata nggak mungkin. Ya? Berarti api itu Allah berkalam nggak kepada dia. Kalau malaikat nggak bisa berkalam merintah begitu ke api, karena Nabi Ibrahim tahu Jibril gak bisa merintah api. Yang sambil merintah api cuma Allah. Kata Jibril, kata Nabi Ibrahim apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sahih Bukhari itu. Di riwayat kedua kata Ibnu Abbas, hasbunallah, cukuplah Allah. Waqila huwa Musa, qala Musa akhu, walakin hadha abi Musa kalimun wa mukhatib. Kata orang Nabi Musa mulia. Benarkah begitu? Betul, Nabi Musa mulia. Tapi lebih mulia, mulia mana? Ada orang protes sama saya, tidak boleh melebihkan Nabi Muhammad dari Nabi yang lain. Dibacakan sahih Bukhari, sahih Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, La tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan melebihkan aku dari Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi yang lain. Pakai hadis itu. Kenapa saat aku bangkit nanti hari kiamat Nabi Musa sudah ada? Itu bab tawadu, bab apa? Hadis itu dua, selalu dua. Ada bab tawadu, Nabi lagi pakai bab adab. Kalau bab adab yang hakikat ditutup. Tapi Nabi pernah ngomong begini kan? Tentu pernah dengar hadis ini kan? Ana sayyidu waladi Adam. Aku membunuh anak Adam. Nabi Musa keturunan Adam bukan? Maka lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Musa di saat mengatakan ya Allah tunjukkan aku nur, tunjukkan aku nur, itu nur siapa yang ditunjukkan? Nur Muhammad shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Nabi Musa dan Nabi Muhammad pingsan, apalagi melihat hakikat Nur Muhammad yaitu Nurullah, pasti hancur. Yang hancur Sinai, Bukit Sinai hancur. Nah itu Sinai itu sekarang ini di wilayah Mesir sebagian dan di wilayah bagian mereka yang lagi konflik sekarang. Nah, sedikit lagi.